Hadis yang ke-37, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adzfarihi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu serta sempurna wudu dia, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari jasadnya sampai semua kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi orang yang berwudu, fa'ahsana wudu, dan memperbaiki wudu dia. Apakah perkataan fa'ahsana wudu'i, maknanya memperbaiki wudunya tu, apakah memperbaiki wudunya? Pertama sekali, kita biasa wudu kan? Kita pertama selesaikan rukun, betul tak? Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada 6. 2 kering, 4 basah. 2 kering, 4 basah. Yang kering apa? Yang kering niat dan tertib. Kering. Yang basah 4 anggota. 4 anggota yang wajib dibasuh, yang basah. Pertama muka, kedua tangan, ketiga kepala, dan keempat kaki. Okay, itu yang wajib. 4 kering, 4 basah, 2 kering, 4 basah. Kita biasa kita ambil wuduk jaga yang rukun, alhamdulillah. Fa ahsanal wuduk, memperbaiki wuduk adalah memperbaiki sunat-sunat wuduk. Ini Nabi kata, man tawadda'a fa ahsanal wuduk, siapa yang berwuduk kemudian fa ahsanal wuduk, memperbaiki wuduk dia. Apa dia? Adab-adab wuduk jaga, sunat-sunat wuduk jaga. Apa sunat wuduk? Ni, mula-mula kita selat-selatkan jari kan, kemudian masukkan air di hidung, cuba kita bayangkan di negara Arab yang penuh habuk, macam mana pentingnya masukkan air kat hidung tu kan. Kita mungkin tak nampak habuk tu, tapi bagus masukkan air kat hidung. Kemudian apa sunat-sunat wuduk lagi? Basuh 3 kali. Kita boleh basuh sekali saja, basuh 3 kali. Kemudian apa sunat wuduk lagi? Antaranya basuh telinga kan. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, tengkuk. Tengkuk ni antara benda yang sunat, tapi dalam mazhab Syafi'i tak banyak ditekankan tengkuk kita kan. Itu antara benda-benda sunat wuduk. Fa ahsanal wuduk, apa lagi? Fa ahsanal wuduk, memperbaiki wuduk, menghindarkan benda makruh. Apa benda makruh dalam wuduk? Bercakap-cakap. Kan? Sambil wuduk sambil berbual. Lepas ni nak makan mana? Nasi lemak sebelah tu, sedap rasa tengok. Mana berbual pasal nasi lemak kan? Jadi maknanya kita antara benda makruh dalam wuduk. Benda makruh dalam wuduk apa lagi? Menggunakan air banyak. Sekalipun wuduk tu perlu benda yang kita kena buat sebelum ibadah, tapi jangan gunakan air dengan banyak. Kalau buka tu pipe tu, biarlah slow, jangan kan, macam tak puas hati, macam nak mandi pula kan. Sebab semua ada kos, air tu ada kos. Dan kita kat Malaysia pula, air kalau tu buang, buang terus. Kita tak recycle balik untuk apa-apa. Jadi membazir. Itu ada benda-benda makruh dalam wuduk kan. Okay? Apa lagi benda makruh dalam wuduk? Kan? Antaranya adalah basuh yang maknanya melampau-lampau. Lebih 3 kali sajalah melampau-lampau. Ini bagi orang yang ada was-was. Was-was ni nak ubat bukan ketika ibadah tu. Kita seorang was-was dalam sembahyang, bukan nak sembahyang tu nak ubat dia, tak, sebelum sembahyang. Was-was dalam wuduk, sebelum wuduk tu nak buat. Okay. Sebelum, jangan was-was tu wuduk sampai basah, sampai bazir-bazir. Okay. Kemudian fa'ah salah wuduk ni memperbaiki wuduk, iaitu benda-benda selepas wuduk pula. Selepas wuduk baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin. Rasanya ada kat sini. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Itu doa selepas wuduk. Itu antara benda yang kita sunat untuk baca. Jadi, siapa yang berwuduk, maknanya basic. 2 kering, 4 basah. Bagus benda tu. Dia menggugurkan dosa. Siapa yang berwuduk, maksudnya apa? 2 kering, 4 basah tadi tu. Fa'ahsanal wudu, dan memperelokkan wuduk dia. Apa dia? 3 benda. Sunat ketika wuduk,
mengelakkan makruh ketika wuduk dan benda-benda selepas wuduk. Lepas ambil bayang tu, maka dia makin memperbaiki dia punya kualiti wuduknya, maka ketika itu keluarlah benda-benda dosa daripada sampai celah-celah jari dia ni. So kita tingkatkanlah kualiti wuduk kita, bukan sekadar berwuduk sama saja. Kalau ikut Imam Ghazali tu, tadilah saya antaranya baca doa. Setiap kali basuh ni baca doa, kan? Bahasa Melayu pun tak apa, baca doa. Wuduk ni banyak kelebihan-kelebihan dia tu. Okay.